Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di Sentra Persiapan B bersama Bu Puji. Sentra Persiapan adalah pusat kegiatan bermain untuk mempersiapkan anak mengenal tulisan, huruf, dan menghitung. Kegiatan ini guna membantu anak mempersiapkan diri memasuki sekolah dasar. Tema kita hari ini adalah Idul Adha, subtemanya kurban. Ketentuan mengenai kurban juga tertulis dalam surat Al-Hajj ayat 34. Teman-teman, ini ada lagunya tentang kurban. Teman-teman boleh bernyanyi di rumah bersama ayah dan bunda. Kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Dalam kurban, binatang yang diperbolehkan untuk disembelih adalah hewan ternak seperti domba, kambing, sapi, dan unta. Prosedur kerja di sentra persiapan. 1. Pilih satu kegiatan. 2. Bermain fokus dan tuntas. 3. Lapor jika sudah selesai. 4. Beres-beres. Dan 5. Recalling. Di sentra persiapan kali ini, Bu Puji akan mengajak teman-teman bermain labirin. Labirin adalah sebuah permainan anak usia dini untuk melatih konsentrasi anak mencari jalan keluar. Bahan dan alat yang digunakan ada 1 kertas, 2 spidol, dan 3 gunting. Hati-hati ya kalau menggunakan gunting teman-teman. Lihat teman-teman, hasilnya seperti ini. Boleh dicoba ya di rumah bersama ayah dan bunda. Sekarang, yuk antarkan dombanya ke masjid untuk kurban dengan mewarnai jalan dengan mengurutkan angkanya. Teman-teman, ternyata ada bentuk lain dari labirin loh. Nih, kalau teman-teman membuat lagi bahan-bahannya, ada kado susu, sedotan, gunting, lem, dan bola kecil. Hasilnya seperti ini teman-teman. Hampir sama kan? Cuma beda cara memainkannya. Lihat teman-teman, cara memainkannya seperti ini. Boleh dicoba ya? Pasti teman-teman seru sekali saat memainkannya. Wah, lihat. Kita antarkan dombanya ke masjid. Wah, 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 bolanya. Ayo, diantar lagi. Bolanya, bolanya, ayo dikirim lagi. Wah, lihat. Coba lagi. Wah, lihat. Wah, balik lagi bolanya. Wah, mana ya bolanya ya? Fokus, teman-teman, fokus. Bentar lagi nyampe. Hore! Udah sampai di masjid. Selamat teman-teman. Selamat bekerja teman-teman. Tetap semangat ya walaupun belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.